الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبنا معاليك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para asatid, guru-guru agama, wabil khusus Pak Salman, wabil khusus juga Pak Sugiyarto, dan yang sama-sama kita muliakan juga Pak Safwan dan Mustamin. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun muliakan juga kepala desa Tabing Siring. Di kepala desa ya. Piye iki? Hah? Pak Ketang Subagio. Kalau di Wadah Ulun kepala desanya Pak Subagio, kalau di sini ada ketangnya ya. Opo iki anu maknae ketang iki? Hah? Ketang, kalau orang Banjar ketang itu malas hadir majelis. Enggak, jangan dibilang sama pembekal, nanti pian ulun ditanya ke rumah. Biasanya pembekal ini kalau acara besar, enek duit teh baru datang. Tapi acara seperti ini seharusnya kepala desa itu yang membuat contoh terhadap masyarakatnya. Mudah-mudahan pembekal kita semuanya dibukakan hatinya untuk hadir ke acara seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jauh ya dari sini? Jauh. Harus walau setengah kilo. Wah, setengah kilo tuh enggak sampai satu kilo. Mana jauhnya lon ulun? Jauhnya ulun. Wah, jauh ulun nih, berangkat aja nah, anak muda ulun masa ke pulau desa enggak hadir. Padahal pembekalnya kena salam dari ulun tuh dicari. Ah, salam dari ulun. Soalnya acara ini kalau enggak ada kepala desanya miring. Kenapa miring? Pertama, pendanaannya yang miring. Ya. Seharusnya kita menjadi kepala desa itu mencontohkan kepada masyarakat, apabila pembekalnya itu senang dengan Isra Mi'raj, senang dengan bulan Maulid, senang perayaan Islam, berarti itu pembekal yang top. Ini apa buatan? Pian menggihakan lah. Lihat rekam deh, pembekal. Lihat pembinian pembekal eh. Yang ulun muliakan juga Ketua Masjid Pak Sugiyarto. Mudah-mudahan Pak Sugiyarto diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan keluarganya, anak sanak pemilihnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan juga Ketua Panitia Legino di samping ulun lah. Hah? Legino. Alah, angele. Bahasa Jawa iki angel loh. Tapi kalau kawin sama orang Jawa enggak angel. Enggak. Kalau ada anak yang pindah bujang-bujang ini, bujang-bujang remaja majelis ini. Ah, enek. Ah, ibu dia. Mudah-mudahan Legino juga diberkahi. Kok tahu lagi? Mudah-mudahan Legino diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun muliakan juga Maulid Muhajirin. Mudah-mudahan selalu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Maulidnya ini di luar. Ya, tahun akan datang nanti Maulid di muka ya. Kalau perlu nanti di mimbar sini.
Enggak lihat yang ngencang-ngencang tadi mana orangnya? Masya Allah, benar. Luar biasa. Itu bagus kalau kita mengangkat suara kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad, itu nanti suara akan diangkat ke langit dan dibilang kepada Nabi Muhammad, ini orang yang selalu memujimu wahai Muhammad. Ketika sudah memuji nama Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad yang memanggil di padang mahsyar, wahai Bulan bin Bulan, engkau selalu memujiku, maka kesinilah ikut dengan aku. Tapi sebaliknya, apabila orang yang tidak memuji Nabi Muhammad, hadir saja malas, koler, orang Banjar koler, orang Jawa malas. Malas itu bahasa Indonesia. Ada enggak bahasa yang lebih daripada malas? Koler orang Banjar. Hah? Keset, mumuh. Heh, angele. Koler aja sudah hernae, ya kan, koler. Mudahan kita seberatan dan berberkahnya Nabi Muhammad. Mudahan kita semuanya nanti dibimbing Nabi Muhammad masuk dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang sangat mulia. Disinilah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tempat kita ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita berangkat di majlis ini, di masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat luar biasa kita hadir majlis seperti ini. Pahalanya sangat luar biasa, apalagi pian berhadir di sini di masjid niat i'tikaf. Sajaku aku i'tikaf di masjid ini, madum tufi, selama aku di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang duduk di masjid ini, pahalanya sangat luar biasa. Coba bayangkan, orang duduk di masjid, acara Isra Mi'raj, menyambut Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, duduk itu sangat luar biasa. Ulun contohkan sekecil aja di masjid ini, orang tuh apabila ngambil ratik yang ada di masjid, cuwili, oh cowok ya, cuwili. Kalau cuwili itu halus pada tungau, tau lah tungau pian, mun diikutnya kadang-kadang habang lakian yang tahu, halus benar. Ketika diambil, dicukup, dikuak. Tapi niatnya apa? Niatnya membersihkan masjid. Sesudah dicukup, dikuak, apa pahalanya? Seorang laki-laki mendapatkan satu bidadari ada di syurga. Wow. Satu bidadari yang ada di syurga. Bayangkan bidadari. 100 kali ribu lipat daripada bungas daripada binibian. 100 kali ribu lipat, ya apa itu? 100 kali ribu lipat lebih cantik, lebih ayu daripada istri pian. Itu istri di dunia. Tapi istri kita nanti di akhirat lebih cantik lagi daripada bidadari tersebut. Apa ini? Amin, amin. Hah? Itu mengambil satu aja, sing kecil banget, ambil kuat, pahalanya luar biasa. Itu ngambil kotoran, apalagi orang menyumbang, ngasih batu, ngasih semen, ngasih duit, ngasih tenaga, ngasih pikiran buat membangun masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bidadari lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang pian gandaki dalam syurga dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan seberatan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam masjid, wah sangat luar biasa. Hadir kita di masjid, membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wah luar biasa. Mana penyairannya tadi, melihat bang, orang apa? Nanti munsyidin di. Waduh, mulai. Mulai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Surak. Turun, mak. Masuk. Wis dikasih segoh. Waduh. Nanti ya, besok-besok bulan maulid, sing baca maulid jangan dikasih segoh dulu.
khusus jamaah aja. Iki mulai ngapain? La ilaha illallah. Piye iki? Aku ndelok nang kono kok gene wong iki. Tahu-tahu mulai itu sisa apa ge? Sisa apa? Sing muter mic. Wah, sing muter mic gak iso uleh. Gak iso, nanti kalau storing gimana caranya? Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wow. Tapi ada yang membaca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ibu-ibu yang tua, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Pasang lagi giginya. Waktu nyair taruh lagi di meja, takut waktu nyair digugur. Pasang lagi ya Rabbi salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Shalawat itu harus suara kita harus lantang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seperti itu. Orang yang mengucap selawat itu arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Itu selawat. Keutamaan selawat. Selawat ini untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan selawat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membutuhkan selawat, tapi kita membutuhkan dengan selawat. Itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengucap selawat, itu mendapatkan pahalanya sangat luar biasa. Disebutkan ada satu cerita. Ada satu cerita, kalau di pekuburan itu boleh, kalau kita sudah meninggal, wes modar, kulo iki modar. Modar itu apa ya? Kalau orang Jawa kasar iki matek ya. Itu kasar udah. Kalau yang lembutnya apa? Kalau yang lembutnya taruh bendera ijo di mukanya itu lembut. Sedo. Tapi kalau matek itu ya anu katanya agak kasar. Tapi enggak tahu ya, maaf-maaf ya ulun bukan orang Jawa, apapun sekasar ulun enggak tahu ulun. Ya. Ketika itu di pekuburan semuanya itu ngomong. Di pekuburan itu hidup bu semuanya. Hidup semuanya, jasadnya saja yang mati. Ketika itu ngomong si ibu. Ibu Sekiem sama ibu sapa ya? Wong Jawa Bu Sekiem sama ibu Ngetemin. Gitu ya. Contoh ae iki. Maaf-maaf kalau ada yang anu jenenge ya. Ngomong. Kok Bu Ngetemin ene apa namanya? Ene kepala itu apa sing raja kae. Duh, raja kae pakai opo? Mahkota. Kok ini mahkota masyaallah iki. Senyum orangnya. Masyaallah, senyum katanya. Ditanya lagi yang lain sama kedapat semuanya di kubur teh mendapatkan kebahagiaan. Adanya mahkota, ini, ada itu. Ketika itu ada orang yang termimpi. Termimpi di ahli kubur tadi. Kok dia ini dipakaikan satu mahkota? Semua yang ada di kubur itu semuanya pakaian hijau. Makanya bu ya, kalau pakaian hijau itu pakaian orang-orang yang masya Allah. Orang-orang yang hijau. Soalnya apa? Rasulullah itu senang dengan hijau dengan putih. Hijau dengan putih. Kalau lelakian ini senang tinggi dengan putih. Ya, istrinya. Ya, ngomong kemana bian. Ketika itu ditanya, kok kenapa kamu ini mendapatkan satu mahkota? Dulu-dulu kamu itu biasa saja. Tahu enggak katanya? Di pekuburan itu kurang lebih sekitar 550 orang yang meninggal. Lalu semuanya itu mendapatkan mahkota. Ditanya orang yang kemimpi tadi, kenapa semua ini mendapatkan mahkota? Terus menjawab ahli kubur, saya katanya, mendapatkan mahkota ini, ada satu orang yang lewat di pekuburan, lalu dia mengucapkan salawat dan dihadiahkan semua pekuburan, semua yang ada berkubur di situ mendapatkan mahkota satu-satu. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebab kita membaca salawat, orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan mahkota dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salawatnya sangat luar biasa. Apalagi kita mengadakan perayaan
perayaannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perayaan Isra Mi'raj ini tidaklah di apa namanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Nabi Musa tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Nabi Isa tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa, Isra Mi'raj. Arti Isra itu ialah perjalanan waktu malam. Nih, pian bulik tutang ke sini, itu namanya Isra. Perjalanan malam itu Isra. Misalnya pian ngomong sama bapak, "Pak, mau ke mana?" "Mau Isra." "Endi?" "Ning Masjid Baitul Muslimin." Itu Isra, perjalanan waktu malam. Ini Nabi ini perjalanannya waktu malam, bukan waktu siang. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, itu perjalanan malam. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ketika itu Mi'raj. Mi'raj itu dari dunia langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ketika di perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna, tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, haulahu barakna haulahu, diberkahi ketika perjalanan Nabi Muhammad di sekelilingnya. Makanya ketika Nabi Muhammad sampai ke langit pertama, sampai langit kedua, sampai langit ketiga, itu mendapatkan kemuliaan orang yang ada di langit tersebut dengan apa? Dengan pancaran cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat saja mendapatkan pancaran cahaya kemuliaan Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad mengucap salawat, pastilah kita mendapatkan nanti syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya terkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya bersalawat ini harus bujur-bujur, harus nyaringi suaranya bujur-bujur. Makanya kata Habib Lutfi yang ada di Pekalongan, kenalkan semuanya, kalau ada orang yang enggak senang dengan maulid terus mic-nya itu kurang nyaring, tambahi lagi sidin, nyaringi lagi. Biasanya orang yang enggak senang dengan maulid ini orang Wahabi, enggak senang ziarah kubur, enggak senang maulid. Waduh, orang yang enggak senang dengan maulid, dengan acara seperti ini kita doakan mudah ninya handap umur. Ada kon mami nakan teh, hah? Ada kurang maminakan teh ajin kada kata ajin ya waktu ada sekeh aja gih. Amin. Orang enggak senang dengan maulid ni apa? Nabi saja mencintai umatnya tanpa syarat. Kita saja perlu syarat. Mana dalilnya kalau orang baca salawat? Mana dalilnya orang membaca maulid? Mana dalilnya orang memuji Nabi Muhammad? Kita pengen syarat mencintai Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada syarat mencintai umatnya. Sebelum beliau meninggal, apa? Ummati, ummati. Disebutkan sebelum meninggal itu Nabi Muhammad merasa kesakitannya sangat luar biasa. Kenapa? Sebelum meninggal dicabut Nabi Muhammad itu, malaikat bukan mencabut kita ya, kalau kita ini tang tarik sudah. Tapi kalau mencabut rohnya Nabi Muhammad ditarik. Gimana Nabi Muhammad? Kata malaikat, ya sakit tapi selau, selau. Kalau kita ikijam malaikat ini tak cukup pang langsung ratan bersepeda motor karena boja ble di belakang, tak cukup ini bahaya. Atau duduk di warung jeble kah, duduk warung jeble dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala waliyatu billah. Atau ratan menjinet, kok ketawa, kok guyu, akeh sing jinet nang kene. Wis tobat ya. Jinet no teler dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang mabuk seperti itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ndi? Masuk ndi? Neraka. Ngomong sih neraka tapi masih jinet. Jangan ngomong-ngomong neraka. Ini peringatan Nabi Muhammad, kita rubah diri kita untuk kita menjadikan contoh Nabi Muhammad.
bagaimana perbuatan Nabi Muhammad, bagaimana suri tauladannya Nabi Muhammad, orang yang sangat cinta dengan umatnya, tidak perlu dengan syarat mencintai umatnya. Ketika dicabut tadi Nabi Muhammad, yang dia pikirkan apa? Ummati, ummati, umatku, kata Nabi Muhammad, umatku. Stop malaikat, santai dulu, relax dulu. Menuai inilah divaksin. Nah, tahu lagi dah rakep sikung cocok sini. Ini vaksin beratan lah. Vaksin beratan. Yang kedua, datang lagi di bulan Ramadan vaksin opo jenenge? Ibu E corona. Apa? Omicron. Ya, Omicron, kalau Umi itu bahasa Arabnya ibu. Ya kan? Omicron, corona, Omicron. Endi, Pak? Endi, Pak? Di, oh bakame, kalau ibu bulik, mun bulik kita ambil nasinya. Datang lagi seperti itu, dipaksa, dicucuk seperti itu kan kasihan, 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 jangan seperti itu kan. Ini Nabi Muhammad ditarik santa, yang dipikirkan ummati, ummati. Kata Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, ambillah separuh daripada sakitnya sakratul maut umat, apa namanya, ambillah sakratul maut separuh daripada umatku, aku yang menyandang, aku yang menanggung, kata Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ditarik yang sekali merasakan kesakitan, yang kedua merasakan kesakitan, yang ketiga merasakan kesakitan. Kenapa? 50% sakitnya sakratul maut pian seberatan ini ditanggung Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangkan apabila seseorang tadi tidak ditanggung 50% sakitnya sakratul maut tadi, mungkin orang yang mau meninggal itu teriak-teriak, mungkin orang yang meninggal itu nanti gelisah, mungkin yang meninggal itu macam-macam terjadi. Kenapa? Merasakan sakitnya sakratul maut ketika dicabut malaikat tadi. Tapi untungnya kita punya Nabi, menanggung 50% sakitnya sakratul maut. Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang balas, yang kita bisa balas kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, memperbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Memperbanyak. Yang kedua, ikuti jalan Nabi Muhammad. Ikuti jalan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad seperti ini, bismillah. Kata Nabi Muhammad seperti ini, bismillah. Jangan sesekali kita itu mengelak apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Itu salah satunya kita itu turut dengan Nabi Muhammad untuk bisa membalas budi kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti itu, untung enggak? Jadi ketika di perjalanan tadi Nabi Muhammad melihat ada satu perempuan, dengarkan bu, ini kisahnya bebinian bu, anak arak wedo iki. Ada seorang perempuan, perempuan ini ilatnya, lidahnya dipotong. Ketika dipotong disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad melihat, wahai malaikat Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Itu dari umat engkau. Itu dari umat engkau. Nabi Muhammad kasihan. Kenapa wahai Jibril umat aku diperlakukan seperti itu? Kata Jibril, itulah balasan orang yang senang menggunjing saudaranya sendiri. Kalau perempuan itu menggunjing ini seperti kuah sup yang dibuati ayam kampung, manis, nyaman, enak. Dibuati ingkung lagi, mah. Duduk di pelatar. Rami kisah majelis taklim. Tadi malam ada pengajian di anu. Udah ngumpul ibu-ibu. Datang satu enggak pengajian ke pelatar. Tahu enggak? Semua diam. Tahu enggak? Apa? Tuh si Pak Lekino kawin lagi tuh.
Oh ya. Ndak ini begaya aja ulun. Tuh lek ginu kawin lagi istri muda anu ning taping siring kampung. Wah gibah udah ini itu sudah memanas kampung ini. Sudah sampai ke warung, tahu enggak? Ki lek ginu kawin lagi ning kono. Tapi pojo sing satu enggak tahu, dia sembunyi-sembunyi. Jadi kawin sama jableh. Enggak, ini kisah aja Pak ya, kisah. Itu seorang perempuan. Kalau seorang perempuan ini ya, menggibah itu emang terbiasa sudah. Emang sudah wataknya seorang perempuan. Maka dari itu, amun pian kada handak kena ditatak taap telinga pian, habis itu kena pian disiksa, jangan sesekali nanti menggibah orang, menggunjing orang. Tapi apabila ngomong, tahu enggak? Pak Gino orang Pantrino artinya asli orang sini. Misal contoh, kawin orang sana, tapi ngomong sama aku minta carikan istri orang sini lagi kejereh. Misal seperti itu, ngomong seperti itu, tambah ini orangnya. Ini orangnya ini ketemu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jangan seperti itu. Apabila orang mengerjakan kebaikan lagi, masya Allah, memperjuangkan masjid kita, memperjuangkan seperti acara di sini, jangan pernah kita mengibah. Kadang kebaikan seseorang itu 99% ketika satu beliau itu mengerjakan kejelekan, ini nanti yang dipandang orang, ini bahaya. Beliau bangun masjid, ngambil ini, habis itu apa merehab ini, acara seperti ini baik, Isra Mi'rajnya jalan lancar, bulan maulidnya jalan lancar, ini apa lancar semuanya, gara-gara satu kesalahan udah bablas. Itu manusia, jangan seperti itu. Kalau kita memandang manusia, cari kebaikannya. Kebaikannya, makanya orang yang baik itu apa, man tala umruhu, kata Nabi Muhammad, wa hasuna amaluh, barang siapa yang panjang umurnya, man tala umruhu, barang siapa panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus daripada pekerjaan itu orang yang bagus. Tidaklah orang yang bagus itu pangkatnya direktur, setiap harinya misalnya dapat duit 20 juta. Habis itu pulang memiliki jabatan yang tinggi. Habis itu pulang memiliki mobil, rumah yang mewah, itu bukan yang bagus. Kata Nabi Muhammad, man tala umruhu, barang siapa yang panjang amaruh, apa barang siapa panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus amalnya itu orang yang terbaik. Salah satu terbaiknya apa? Hadir seperti ini, dia umur 40 tahun, Bu. Wes 40 itu berapa sejauhnya? Swida. Piro? 40. 40 ya? Orang bahasa Jawa 40 ya, 40 juga Pak ya. Umur wes 40. Patang puluh. Ya, kalau petang puluh itu pagi ya. Pagi 40. Patang puluh. Bu. Sampian wes umur patang puluh. Oh, nggih jare. Menyahut iki cerita. Udah, Bu. Aku dengar jare Pak Ustaz, sopo sing umure 40 gak enek kebaikan, maka nanti disiapkan kursi dari api neraka. Man umruhu 40 fala khaira fih, tidak ada kebaikan, maka falyujahis maq'adahu minan nar. Oke, maka qala Nabi Muhammad, orang yang sudah 40 tahun, orang enek kebaikan opo kerjaan ini dunia. Sholat ora. Nyumbang ora. Kerjaan ini dunia. Wes umure 40, Bu. Jadi Pak Ustaz, kalau umure 40 kita ngerjakan dunia aja, kayak ini kebaikan, nanti kita disiapkan kursi dari api neraka. Kata si ibu, yuk Pak, kita berangkat Isra Mi'raj. Gak apa-apa Pak, anu mantang apa namanya ini, pas ini Pak gak mangan di rumah ini, kita cukup sego di Isra Mi'raj aja.
wah ini marap nasi ngaran ini, jangan marap nasi, berangkat umur 40. Orang yang di atas 40 itu siap-siap. Siap-siap, kalau meninggalnya tidak ada kebaikan di atas 40, siap-siap dapat bagian bonus. Apa tadi bonusnya? Kursi. Kursi. Enak duduk Pak kursi, tapi ini api ya. Hah? Ini apinya. Enak enggak? Kursi yang ini apinya itu duduk enak enggak? Dene. Tapi kalau kursi malas itu yang enak. Tahu enggak kursi malas, Bian? Malas yang pokoknya kalau kursi seperti ini. Kalau umur 40, maka dari itu kita ketika umur 40 perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye Pak, aku pengajian setiap malam, siang pengajian, piye mangan aku, piye ini. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu maksudnya, kerja yo kerja. Tapi apa? Dulu waktu di bawah umur 40 tahun, dunia itu 50%, akhirat 50%. Tapi kalau di atas 40 tahun pindah. Yo dunia itu 30% wis selesai. Umur 40 tahun itu mangane bubur sedikit-sedikit aja, enggak ada kau lagi sudah. Apel enggak bisa makan. Wes atos. Yo apel ke iso mangan, durian ke iso mangan, opo tinggi darah. Yo mangan daging ora iso. Kene gigie. Ya kan wis 40, mangane opo? Duit 1 miliar mangane opo? Opo? Ndak. Opo yang dicabut itu apa? Hah? Telo rebus. Kas banyak duitnya tapi ning omah mangan telo rebus. Enak ndak seperti itu? Ndak enak. Mobile Pajero, mobile Fortuner ning omah mangane telo rebus. Tapi mobil carry, mobil biasa ning omah mangane daging minjangan enak apa ora? Enak. Tapi yang lebih enak lagi mobil Fortuner di rumah mangane ninjangan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang banyak. Nah seperti itu, umur 40 tahun siap-siap datang seperti ini. Sampai jam piro iki? Wes jam 11 iki. Hah? Enggak. Nanti yang kedua kali datang lagi insyaallah. Nah, ketika di perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tadi melihat seorang perempuan. Seorang perempuan tadi dipotong apa namanya lidahnya dengan sebab apa tadi, Bu? Ah, dengan sebab apa tadi, Bu? Kene sing ingat iki. Waduh, iki lali iki. Tak tanya itu nasi dalam bungkusan itu apa ikannya? Wah, kena tahunya lah. Intalo. Apa? Dengan sebab tadi apa namanya? Ilatnya, lidahnya dipotong, apa tadi? Menggibah. Itu perjalanan Nabi Muhammad melihat seperti itu. Dan yang kedua, kita ringkas ya. Dan yang kedua Nabi Muhammad itu melihat orang menanam padi hari itu. Hari itu menanam padi, hari itu tumbuh padi, hari itu panen, hari itu bisa dimakan. Enak apa ora? Enak. Lek hinu misalnya nanam padi, Pak aku mau nanam besok sisok. Pagi nanam, sore wes eneng mobil carry. Piye sampai nanam Pak? Tadi pagi. Tok panen iki sore. Iyo, jadi lek hinu. Piye caranya katanya seperti itu kan? Mbah munnya ada amalan seperti itu, mantap lah, mantap. Jadi munnya ada acara Isra Mi'raj kena bawa bulir sekarung sorang benih. Tamu sekarang seorang, bah pembekal membawa keri, pembekal gini ada sini nah, pembekal gini ada, bawa banih ya pembekal. Dua kali ulun datang di sini pembekalnya nggak hadir bah, nggak dikabarin bah ya. Oh kejauhan ya, kejauhan jadah. Setengah kilo cari ya, ah lebih ya. Oh nanti diundang ya, acaranya akan diundang, habis itu kasih undangan sing besar di. Diharapkan sampean berangkat ke sini sudah 3 kali enggak hadir seperti itu. Ndak, emang 2 kali hadir kayaknya pembekal ya. Undang aja dulu. Undang seperti itu. Di kampung ulun itu kalau ada penceramah kalau pembekalnya enggak hadir wes.
Wes sudah, harus ada pembekal seperti ini. Kenapa? Beliau itu kepalanya desa. Tapi kalau nya ada acara di sana barangan seperti ini ya bolehlah. Bolehlah. Tapi kalau datang di sana pembekalnya main TV, lihat apa? Lihat film Indosiar. Percintaan Ene Isra Mi'raj di Tabing Siring Teran, nonton TV. Waduh, ini parah. Tapi kalau ini kerjaan enggak masalah. Nah, jadi ketika itu tadi apa? Lagi nanam padi, tumbuh hari itu, terus habis itu manen hari itu, bisa dimakan hari itu. Terus Nabi Muhammad lihat, wahai malaikat Jibril, itu kalangan dari siapa itu? Kata Jibril, itu min ummati, itu dari umat pian wahai Rasulullah. Tapi kenapa mendapatkan sangat luar biasa itu apa? Kemuliaan menanam hari itu, panen hari itu, habis itu bisa dimakan hari itu. Kata malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, itu umatmu yang senang sodakoh. Di dunia sodakoh, nanti di akhirat mendapatkan hasilnya. Kalau sudah di dunia rajin bersedekah, maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, orang tersebut nanti disiapkan kotak-kotak. Ini kotak malam Senin, ini kotak hari Selasa, Rabu, semua kotak disiapkan. Lalu ketika masuk tadi dibuka, ini kotak hari Senin opo ya isi? Waduh, lali aku malam Senin, aku mangan jinet. Buka lagi malam ini, waduh, kayak ini kebaikan. Opo, duduk orang jableh. Gak ada kebaikan, itu penyesalannya selama-lamanya nanti. Tapi kalau buka malam Rebu Isra Mi'raj, malam Selasa baca Quran, malam Kamis hadir pengajian, malam Jumat opo? Masa yasinan? Malam Jumat sing tua-tua ini gak paham udah wes. Wes expired wes sudah. Membunuh Yahudi. Walah gak. Wes tua-tua ini ya. Nah, lali ya, waduh, ibu-ibu wes lali malam Jumat. Dulu malam Jumat nggak mau, kita nggak usah pengajian pak, kita bunuh Yahudi aye. Ya kan, sekarang ini malam Jumat yasinan. Ya wes yasinan, habis yasinan tidur. Piye istri? Waduh bapak iki, kasian istri, kasian. Malam Jumat giliran sama istri. Apa? La ilaha illallah. Mudah-mudahan istri pian dijadikan istri yang salehah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang saleh dan salehah. Amin. Ini banyak yang belum dapat jodoh. Saya yang pungkul terbang kembali lagi. Kembali lagi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Tadi mungkin kencing aja. Kencing udah kecapean ya, akan kecapean. Makanya lu mencarikan jodoh ini bagian remaja ini, banyak sudah dua orang lu carikan, alhamdulillah dijodohkan. Kalau ada yang mau, tapi lu menjodohkan sesuai dengan dia sih, dijodohkan dengan sesuai. Makanya beliau apa namanya remaja masjid ini ikut terus, orangnya kurang lebih 40 orang, tapi tadi itu mobilnya nggak cukup. Kalau mobilnya cukup banyak orangnya sini, alhamdulillah. Ini anak-anak yang kita bawa kemana-mana, masya Allah. Ada yang jadi kru Majelis TV. Ingat bu ya tadi, jangan lupa like, comment dan subscribe, tulis Majelis TV. Jangan ingat, ini media. Kalau bian ada lab, nanti pengajian ulun ada, pengajian Habib ini ada, pengajian ini ada, ini lengkap. Kalau bian mau pengajian. Nah, jadi ketika itu tadi mendapatkan apa tadi? Ingat enggak? Hah? Ingat apa? Hah? Putun ingat. La ilaha illallah. Hanya mulai kotak tadi. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Hari Minggu, Sabtu, Minggu. Itu semuanya kebaikan.
Ketika sudah mendapatkan kebaikan di kotak tadi, ambil bawa. Ini kalau ikam dapat malam ini kuncinya. Oh, ini malam Senin dapat ini pahalanya, dibawa. Tapi kalau orang yang tidak berisi kotaknya tadi dengan kebaikan, alangkah meruginya. Ruginya apa? Selama-lamanya tidak akan mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Di akhir itu tidak ada kata-kata mati. Hidup semuanya. Semuanya umur laki-laki 35 tahun. Dulu waktu apa namanya? Waktu di dunia enggak ganteng, tapi kalau sudah di akhir nanti ganteng top. Kuat top. Bukan sekarang malam Jumat wes lupa lali. Kalau neng kono kayaknya lupa lali. Pahalanya luar biasa itu bola. Pahalanya luar biasa. Tapi itulah kemesraan itu di awal. Tapi kalau sudah di akhir tidak ada timbul kemesraan. Tapi Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah kemesraannya sangat luar biasa. Istri Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu cemburu terus dengan Nabi Muhammad. Cemburu. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ini cemburu, Nabi Muhammad itu selalu mencium kening istrinya. Pernah enggak Pak Pian mencium kening istri Pian? Pernah lah Pak. Kini muka ini enggak enak ini. Pernah apa orang? Nah, pernah apa dulu jare piye iki. Sekarang anu Pak, ma anu enggak enak dicium istri, bu karet jare. La ilaha illallah. Cium Sayyidah Aisyah itu ketika merajuk ngambek dengan Nabi Muhammad dicium kening. Tup cium bebinian tuh pula mun Pak mun yang ngambek pin cium kening beri duit 1 juta habis ngambek. Ini apa buatan bu? Oh, aku ciak benar ya bu. Cium kening julungi 1 juta. Nah, esok ke pasar Pian. Waduh, malam ini Pak Pian keranjang. Bapak hatinya murut ya. Mau kali pindah uyuh Pian ini langsung aja kemana-mana pikiran. La ilaha illallah. Itu kemesraannya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Dicium kening. Tup cium Nabi Muhammad. Beda. Makanya Sayyidah Aisyah ini orangnya pemalu. Orang apa malu, makanya digelari apa? Humaira, muka putih kemerah-merahan. Makanya mun bebinian boleh putih kemerah-merahan itu berarti bungas orangnya. Bungas, tapi amunnya hirang kehirang-hirangan. Kalau hitam kehitam-hitaman itu bagus, hitam manis. Tapi satu syaratnya, kalau punya istri hitam manis jangan dibawa hujan. Hah? Manisnya luntur si saya opo. Pianlah nyambat lah, tiar Pak ingatkan bu. Tu lagi siapa bu? Tiga tiang. Tinggal hitamnya aja lagi jar. Mau bang, itu ada boleh. Itu apa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika merajuk, dicium Nabi Muhammad di kening, lalu ditarik di hidung. Tup ditarik. Ampih. Itu aja bu ingatkan apa? Mun bini pian merajuk, cium kening. Waduh, jar seumuran kada bisa dicium, matinya di kening mah apa ya malam ini dicium ini. Ah, makanya bu, ini pulang pahala pian. Pahalanya seorang perempuan terhadap suaminya apabila si istri mencium suaminya pipi kanan mendapatkan pahala umrah. Apabila si istrinya mencium lakinya sebelah kiri, apabila si istrinya mencium pipi sebelah kiri, maka mendapatkan umrah. Tapi apabila si istrinya mencium pipi kanan laki, maka inya mendapatkan haji. Berarti mencium pipi kiri dan kanan mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi bu eratan pian menurih kena bini sana laki sini lah tetamu itu. Allah. Bu pian sana bu ya. Ulun sini. Ratan nurih tetamu di tengah. Cium dulu. Bentar ya lah bola. Ini bujuran. Bener ini. Nurih. Tamu tengah-tengah. Pak, cium saya. Nyopo jere, jere Pak Ustadz haji umroh weh.
La ilaha illallah. Atang lah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sallallahu sallallahu alaihi wasallam nyaringi suaranya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Itu pahala tadi Bu. Pahalanya seseorang perempuan ketika mencium pipi kanan, pipi kiri, umrah, pipi kanan, haji. Berarti mulai malam ini pian bulik, bin laki diranjang, pak, cium. Pak, ngopo. Umur piro? 80. Wes bau kapur barus. Ngopo, ya le. Ngomongnya wes. Udah, enggak enak udah. Cium se. Bisa lah pak, pian cium bini pian pak. Hah? Oh rancak cium bini siden. Masya Allah, cocok aja pindah abang bibi teh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pahala sangat luar biasa. Ingat pula keromantisan seseorang itu sama seorang istri dan suami itu ada persatuan. Ketika si suami, Bu, aku pengen beli kebun karet. Piye, Bu? Cari Ibu, piro hargae? 100 juta. Yo enggak popo beli, enggak popo, udah jual. Tapi kalau nya ibunya ini enggak dikabarkan, waduh, 2 hari 2 malam ngomele. Apa ibu apa yang duitnya 100 ya? Sudah pokoknya udah kelai ya. Tapi malam ini ya yang kelai cium lakinya. Cium lakinya. Kenapa? Haji dan umrah, mak luar biasa. Ini pahala seorang perempuan ini didapatkan Bu ya. Kalau sudah suaminya itu Masya Allah pian itu taat dengan suaminya, tidak ada balasan lagi dari Allah kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu balasannya. Yang ma'amin akan itu bisa lagi lah. Bisa lagi lah. Hah? Bisa lagi lah. Hah? Due? Iya. Yang enggak due jangan diaminakan dulu hadang. Sabar. Sabar dulu sabar. Itu dah. Yang kedua Bu, pahala. Pahala seorang mau purung pian nyamane mbah makan bulik guring ulun jauh. Supirnya Pak Gino pulang tadi teh. Nah aja neponi Pak Ketua. Jare ulun mau kepala nah. Pian jadi supir pertama kali membawa metik kada kisah lagi di belakang nih nah, bagian kru. Tahantup dahi ka anu ke mana ngarannya? Ke kursi. Tadi merim kajut-kajut tapi Masya Allah luar biasa beliau ini orang pemurah. Mudah-mudahan sini panjang umur murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini ketuanya majelis ulun, majelis Fathur Rahman. Beliau ini hadir baik hati plus ini-ininya keluar. Nah, makanya sidin banyak banget bisi duit dengan sebab sedekah harta sidin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi pahala seorang istri tadi ketika mencium pahala haji dan umrah. Yang kedua apa? Apabila seorang istri
apabila seorang istri membikinkan suaminya kopi, entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di malam hari, bikinkan kopi, satu hirupan suami meminum kopi bikinan istri mendapatkan tadi juga pahalanya haji dan umrah. Pak, kopi. Waduh, mau minum? Tante lo, Pak. Cium saya. Cium saya. Sebelum minum? Minum, tak minum. Pahala haji dan umrah. Malam ini dibikinkan kopi satu gelas. Sesok, apa? Mau berangkat kerja. Ibu M bawa satu ember. Satu ember kopi. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu ember. Apa, Pak? Ibu iki aneh-aneh apa mbok kopi satu ember? Iki kopi bikinan aku, Pak. Ibu ketahuan itu nah la ilaha illallah tahan Mbak. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, oh, satu ember. Cari ibu Pak, gawon yang turihan minum ya. Cari Pak Ustadz tadi satu hirupan mendapatkan haji dan umrah, ya kan? Satu ember berapa hirupan, Bu? Pulik. Allahumma shalli ala Muhammad. Pulik menggaring lagi. Makan kada kupis ember. La ilaha illallah. Tulak ke pasar kada mau lagi diberi 100.000. Apa? 100.000, Pak, enggak cukup. Beli gula aja katanya satu karung gitu ini katanya. La ilaha illallah, dulu beli gula 1 kilo seminggu, sekarang sekarung. Bikin kopi suaminya aja satu ember sekali bikin. La ilaha illallah. Nih jangan seperti itu, Boya. Ini salah paham. Salah paham. Artinya bikinkan suami itu kopi bisa diminum, jangan terlalu banyak. Makanya pahala seorang perempuan tadi munbisi suami, yang belum bisi suami, wallahu a'lam. Tapi bisi suami beratan, Bang Ela. Wes duwe semuanya. Wes duwe. Dengar sih suaranya yang belum punya suami. Ini apa ora? Ya wes sing janda ini. Rene. Ah, sing janda si tau iki angkat tangan. Allah. Kalau janda enek nang kene, ini sing duda nang kene. Endi? Wah, ini duda satu. Bismillah. Kita angkat nikah sini ya. Iya, piye? Supaya malam, Pak. Cium sek. Oh iya kan, sekarang kene yang dicium. Iki apa mboten? Nah. Kok ceritanya sampai neng kono ya. Iki pahala seorang perempuan. Makanya ini diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita singkat cerita, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sampai ke Masjid Al-Aqsa, sampai ke Hadratullah. Terus ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, nabi-nabi yang lain tidak bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa pengen melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampaikan zatnya, kata apa namanya, ke gunung, maka gunung itu meledak. Tapi Nabi Muhammad melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diceritakan Nabi Muhammad itu tidak mau pulang, tidak mau kembali ke dunia ketika melihat kenikmatannya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Bu, Pak, di surga itu tidaklah kita nikmati itu surga rumah, makanan dan lain sebagainya. Yang paling nikmat selain daripada itu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika sampai ke mana-mana, ke Sidratul Muntaha, semuanya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, ikam pulang sudah. Kenapa? Ikam itu banyak tanggungan nih Bang. Nah, orang-orangnya tanggungan ikam, yang kada bawa di sembahyang, yang kada ketujuh majelis taklim, yang kada ketujuh ke pengajian, yang kada ketujuh sembahyang berjamaah, yang kada ketujuh ke masjid. Tuh padahi.
pada hei itu orangnya. Kenapa? Seperti itulah Nabi Muhammad mengajarkan, siapa orang yang sembahyang jamaah di masjid, entah di masjid, entah di rumahnya berjamaah, maka dia akan mendapatkan 70 kali lipat daripada orang sembahyang sendirian. Oh, di rumah sama istri. Yang baru kawin kan tadi? Ceritanya baru kawin. Yang kita sembahyang jamaah. Cium se. Oh, enggak bisa, batal ya imam. Allah, pengantin baru biasanya imam ya. Allah, bagus-baguskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin baru sudah punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Punya anak, punya cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barang aja sudah. Karena muantisan kurang, cium, apa namanya, manggil sayang. Dulu kan sayang, yang di, yang pasar. Sekarang apa? Mamai atun di. Kan sayang, punya anak, mayatun di. Atau mai tukiem di. Pak tukiem di. Anu, ning pasar, pak tukiem. Waduh, sudah. Sudah punya cucu, sing suami bungkuk, sing istri panawan. Nao, mau kemana nao? Nureh kukeh. Udah, gak ini sayang lagi, istri dipanggil panawan, suami dipanggil bungkuk. La ilaha illallah, keromantisan itu jangan, apa namanya ya, jangan melihat postur tubuh atau gimana. Keromantisan itu dari kawin sampai punya anak, punya cucu, sampai kita itu meninggal seperti biji Habibi dan Ainun. Itu Masya Allah cerita biji Habibi dengan Ainun itu. Beliau sangat mencintai istrinya. Cintai istrinya. Seperti itu lakinya, bininya cintai suaminya. Mun handak pian dicintai 100% dengan suami pian apa nah? Ah. Cinta benar pian akhirnya apa? Kawin lakan lagi. Neh, handaklah Pak kawin lagi, Pak. Ah, handak sih sebetulnya. Mana-mana orang mana? Mana? Mana-mana? Tuh, Bu, laki pian gue. Lain enggak? Jangan sikungin cukup. Nah, jadi ketika itu mendapatkan pahalanya sangat luar biasa. Apa? Salatul jamaah khairun. Min sab'ina salatan fadh. Ketika orang sembahyang berjamaah lebih bagus daripada 70 kali lipat ketimbang orang sembahyang sendirian. Masjid dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap ambil wudu. Seperti itu. Ada kalau cerita aja lah. Ada cerita ketika waktu subuh. Subuh nih wangi luar biasa. Neng kene masjid subuh piro nih uangnya? Hah? Piro? Solas. Mohon kang ngapusi solas enggak mungkin. Mungkin 30-an lah, 30-50-an lah. Subuh. Apa ikut dua? Imam sama makmum. Pah. Solas. Subuh iki angel banget. Ene cerita takmir masjid, di takmir masjid. Sing adzan, zuhur, renek. Di. Oh enek, Masya Allah. Ketika adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai, kita ringkas. Kene uang datang iki. Ndi iki kene uang. Sudah jare tamir sampai ya Allahu biha, ya Allahu biha. Selesai doa. Kene uang piye iki? Mana subuh gak ada. Terus apa? Mau doa sudah ada sepeda motor masuk ke poduan. Nunggu kok gak masuk-masuk. Oh tahu ya apa? Uyuh ae. Uyuh mulai. Waduh, nunggu lagi. Ketika itu sudah wes komat ae sudah. Allahu
Akbar sembahyang. Ketika sembahyang bismillahirrahmanirrahim, pas takmir masjid nih uangnya wedian. Tahu kan wedian penakut. Tahu-tahu ini jin ning masjid. Lari tolong je. Lari orang kampung keluar semuanya. Apa-apa Pak Tamir, apa-apa. Ini hantu jere. Oh, terpikir ini takmir masjid. Takmir masjid ini terpikir, kalau saya mengucapkan tolong keluaran orang ini, berarti nanti as-salatu khairumnya ku ganti nanti. As-salatu khairum minat tolong. Wah, mau datang orang mungkin. Jadi takmirnya setiap subuh, as-salatu khairum minat tolong. Pul masjid. Tapi aneh gak pakai baju. Apa takmir? Aku ngomong as-salatu khairum minat ke enen yang masjid. Tapi aku ganti as-salatu minat tolong. Oh, akeh uang ini masjid ini. Apa ini? Jadi apa? Jadi orang kampung aku ngomong ini gendeng apa? Kowe sing gendeng. Aku si ajan bagus-bagus. Jadi gak enen ke masjid. Aku ajan ganti as-salatu khairum minat tolong kowe ning masjid. Kowe sing gendeng jadi. Ya kan? Gantinya kena takmirnya kalau dia orangnya. As-salatu khairum minat tolong. Maling. Tuh hantu. Tuh tibak tuh orangnya. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika bertemu. Gak kerasa. Sudah 11:30. Terus apa lanjut? Sama aja. Terus lo lanjut tuh bah. Semangat apa enggak? Enggak semangat ini. Lanjut apa enggak? Sing semangat ibu-ibu. Lanjut apa ora? Ini sudah sampai nih Bu ya, prak sembahyang. Prak selesai udah. Kalau sing lapar mangan ya enggak apa-apa. Mangan. Yo mangan ora apa-apa ya. Kita ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita bahagia. Bahagia kita bisa melaksanakan Isra Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu Nabi Muhammad kada mau pulang ke dunia. Kenapa kada mau pulang? Karena melihat kenikmatan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Muhammad, pulang kamu. Kamu banyak tanggungan di dunia. Sesudah pulang itu kamu aku kasih hadiah yang spesial. Wah, mun hadiah spesial ini luar biasa. Kalau bebinian rahatan bepacar itu silver queen ditaruh kambang bunga bangkai. Kenapakah? Ini hadiahmu sayang buat ulang tahun. Wah, yang berbunga-bunga. Bebunga-bunga itu hanya pacaran, tapi ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melaksanakan ini wahai Muhammad, sama engkau itu mendapatkan kenikmatan memandang zat aku seperti ini. Kata Nabi Muhammad, apa hadiahnya wahai Allah? Tak kasih sampean salat 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad salat 50 waktu enggak enggan. Capek Allah, 50 waktu ini capek. Kene. Wes, 50 mulai. Ketemu sopo? Nabi Musa. Ya Muhammad, kamu dapat hadiah dari Allah apa? Jare Allah, aku dapat hadiah salat 50 waktu. Jare Nabi Musa, waduh. 50 waktu iki angel. Kowe enak. Tapi umat-umat sampean iki lho sing gede-gede sing malah malas yang enggak senang dengan masjid semuanya iki lho. Males. Ya wes, tak pinta kembali. Pinta sampai beberapa kali dipinta sampai 5 waktu. Sampai lagi ke Nabi Musa. Piye? Wahai Nabi Muhammad, wes dikurangin 5. Kata Nabi Musa, kurangin lagi. Kurangin lagi. Ini kebanyakan buat umatmu. Kata Nabi Muhammad, aku izin, ya Allah izin. Pulang pergi minta, pulang pergi minta. Ya wes iki ae. Cukup 5 waktu. Misal datang hadiah 50 waktu kayak apa pian? Allahu akbar, Allahu akbar, Allah subhanallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya takmir adzan lagi. Gene waktu kerja. Takmir, sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Takmir adzan lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Semuanya di masjid, kayak ini punya rumah.
50 waktu. Oke, 50 waktu. Waktu nureh, waktu dodos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kaum, baru dapat 2 biji. Pak, mulai pak, sholat. 2 biji tumbuk. Mulai lagi, mangan-makan, sholat. Pergi lagi ke ladang, mau numbuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu, pak. 50 waktu kayak apa, pian? Bayangkan, 24 jam dibagi 50 waktu berapa selisihnya? Siapa yang bisa menghitung sini? 24 jam dibagi 50. Berarti 27. Berarti enggak sampai setengah jam adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurih itu pian munnya 1000 itu berapa jam? 3 jam. Berarti 3 kali sembahyang pian. 3 kali sembahyang. Hah? Mah? 6 ya? Ya wes 6. Mengarasi ibunya ibu tuh desa kayak itu. Iya kan aja, Pak. 6. Ya babian 50 waktu, tapi ini dapat keringanan dengan sebab Nabi Allah Musa. Dengan sebab Nabi Allah Musa bersyukur pian Nabi Muhammad itu temu Nabi Musa dan kita mendapatkan pahala sama mengerjakan 50 waktu yang 5 waktu ini. Sedangkan kita 5 waktu aja banyak yang terledor. Terutamanya subuh ya Allah, oh, apalagi azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, tambah tidur. Allah assalamu khairan minanam. Waduh, tapi di sini lantang lah azan lah, lantang nyaringi. Nyaringi mic-nya, nyaringi pulang. Pasang di atas 50 butir enggak corongnya. Ketua masjid satu, buat gasan ini satu, bakal ujung sana satu. Ada di Kampung Ulun, Pak lah, mohon maaf. Di Kampung Ulun ada kada senang dengan maulidan. Di masjid itu rumahnya di situ ujung. Khusus corong maulidan ke rumahnya. Tuh. Ya Rabbi salli ala, mungkin di rumah. Oh, mungkin. Ada itu kejadian di kampung itu. Mac-nya khusus gak senang di kampung lu gak senang dengan maulidan tapi enek senang maulidan ya Masya Allah tapi maulidannya mau pulang tadi ya jangan hah semangat ya maulidannya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya amin ya rabbal alamin. Sesudah mendapatkan sholat 5 waktu diwajibkan terhadap kita semuanya. Kalau orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka seseorang tadi tidak akan mendapatkan keberkahan. Tidak akan mendapatkan keberkahan dunia, akhiratnya, rezekinya, semuanya. Apabila 5 ini ditinggalkan, maka semuanya nanti akan amburadul. Bayangkan, Pak Ustadz ada orang yang gak sholat tapi rezekinya melimpah. Pak Ustadz ada orang yang gak sholat katanya kebun karetnya banyak. Pak ada gak sholat kebun sawitnya ratusan hektar. Ini namanya istidraj. Kalau sudah istidraj ini sama dengan kata Allah, nih ambil dunia kamu. Tuh, ambil dunia kamu, tapi ingat balasan aku nanti di akhirat. Itu istidraj. Walaupun dia enggak sholat, tapi hartanya banyak. Walaupun dia enggak sholat, rezekinya lancar. Walaupun enggak sholat, sarang burung waletnya puluhan. Walaupun enggak sholat, istrinya 4 misalnya. Wah, diserah jurakan Tuhan. Ingat kata Allah, bakalan tak antem nanti. Tak antem, ya. Ingat, itu istidraj. Tapi enek uang sholatnya di masjid no ratusan ini tapi mangane segoe plus dulok piye Pak Ustaz enek uang yang sholat tapi mangane plus dulok terus apa mangane iwak mati terjajak di rumah rezeki enggak lancar itu pertanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diterima ibadahnya lalu turunlah tantangan dari Allah. Sabar apa ora. Sesudah sabar melewati kesabaran, nanti plus ada yang dapat. Dulu makannya sego, sekarang mau pilih Pajero Sport. Waduh, tapi sabarnya 10 tahun, 15 tahun sabarnya. Ya, anak lebihan bisa Pajero Sport. Nyaman, pian masuk ke tabing sini 3. Oh,
lek ginu putih, pengajian hirang, paman nih misalnya hijau, oh, ma mantap bujur, jamaahnya tulak bapak jeros potan berataan, nah, jamaah yang hadir diberi sapi sikung sorang, bah ulun bawa jamaah tuh bang banyak, babis tulak kesini kan apa sapi, sikung membawa terak kesan membawa sapinya bah, berkahan, makanya jar ada, nih di kampung sebelah ada cerita, cerita aneh, malam tadi ulun ada acara. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Ketika itu ada pengajian, terus ada pekuburan di bawah rumah, terus ada katanya makam sapinya Syekh Seman. Apa ini Syekh Seman punya sapi? Tuh kejadian di tanah laut ini nenek. Ada kuburan sapinya Syekh Seman. Kata pengajian niki kalau enggak datang Syekh Seman sama abah guru sekumpul enggak mulai pengajian. Datang dulu abah guru sekumpul, datang dulu Syekh Seman. Jadi pengajiannya tengah malam. Sesudah datang Syekh Seman jereh. Waduh, jadi kalau acara-acara pengajian ini dikir-dikiran beda-beda. Kalau dikirannya agak lembut, lampu diskonya agak lembut. Dup, dus, dup, dus. Wah, iki pengajian apa diskotik iki? Ini kejadian di situ. Jereh apa? Sesudah Mekah yang diturunin Dajjal, yang enggak diturunin Dajjal, nanti di sana yang gak turun aja. Kalau pian tahu desa Sabuhur, desa Sabuhur, makanya ya di situ dikapling-kapling pak tanah mahal tanah di sana situ. Kenapa? Dia ngomong kepada anak muridnya bahwa di situ nggak ada turun Dajjal. Banyak orang beli rame di situ, tapi diabuin orang-orangnya. Tapi apa? Walaupun guru seperti itu, ketika salat khairu minan naum, ini masuk dengan sholat tadi kata Nabi Muhammad. Ngopi sholat subuh piye amblas jari syekh jari guru. Kalau guru ya meninggalkan sholat lima waktu yang dibawa Nabi Muhammad hadiah dari Allah, jangan pernah diikuti pian, jangan pernah diikuti sama sekali. Ada guru pian gak sholat duhur, maghrib, isya, subuh, apalagi ngomongnya ketuhanan gak sholat, jangan pernah pian ikuti sama sekali. Walaupun pian memiliki guru biasa, guru mengaji biasa, orangnya apa, tapi rajin sholat ikuti dia. Kan kadang lah punya guru tapi hebat, wah hebat. Ada punya guru biasa tapi gak hebat, yang diikuti yang hebat. Nah seperti itu, makanya bu ya, ini ingat intisarinya semuanya ini apa, hadiah dari Allah sholat lima waktu. Ya sholat lima waktu, jadi kita kerjakan sholat ini ya setiap waktu kita, jangan pernah kita tinggalkan. Apabila orang meninggalkan sholat lima waktu ini bakal menyesal nanti selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan mengerjakan sholat lima waktu, dan mudah-mudahan dengan berkat perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada jiran kita, kepada kampung kita, dan mudah-mudahan dengan merayakan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad memandang kita, dan mudah-mudahan dengan perayaan Isra Mi'raj ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, taufiknya kepada kampung kita, dan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj malam ini tidaklah kita berangkat dan kita berdiri duduk di tempat ini, Allah ampunkan dosa kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj ini ya Allah luaskanlah rezeki kami dan berilah kami kesehatan, keamanan, afiyatan, amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa kina bi rahmatika sharra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min tahallal min taridha, mun kepanjangan kalau ada salah pandir, hadza minni wa fa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.